jumpa lagi di Kavin Channel. Hari ini kita bakal mereaksi film Godzilla The Ride yang ada di Saitama Park, amusement park di Jepang. Nah, oke, kabarnya ini adalah taman yang juga baru dibuka di tahun 2021. Iya, dan baru di sana, banget. Betul, di sana ada satu pertunjukan studio film 4D movie tentang Godzilla. Nah, ini adalah kali pertama Kelvin akan lihat cuplikannya nih, seperti apa sih alur dari 4D movie Godzilla yang disebut Godzilla apa? The Ride. Ya. Ya, kelihatannya keren banget ya seharusnya. Nah, Kelvin udah penasaran toh? Iya. Oke. Oke, kita akan lihat sama-sama dan ini adalah pertama kali Kelvin nonton Godzilla The Ride. Kita naik mobil ini kayaknya, Vin. Ya kan? Iya. Dulu di Disneyland kita pernah coba pakai naik yang Star Wars ya. Itu kayak di pesawat. Iya. Kalau yang Godzilla ini naik mobil. Lanjut. Ini kayaknya klasik-klasik gitu ya bentuknya. Nah, belum tahu, masih rahasia. Oke. Lanjut ya. Mobilnya kelempar, itu ada dua mobil, terus kita yang di belakang ya. Iya, untung aja di belakang ya. Terus kalau 4D movie itu kursinya juga gerak-gerak, Evin ya. Jadi ya, benar-benar realistik. Benar, kalau kayak nginjek batu itu juga goyang ya. Ini kita juga goyang nih. Tapi pura-pura. Oke, lanjut. Lanjut. Wah, di situ kayaknya ada King Ghidorah ya. Iya, itu kayaknya King Ghidorah. Cuma kita masih, Kevin udah tahu belum tuh versi yang mana tuh? Perasaan sama semua. Sama ya. Semua. Terus ini ada Tower Tokyo ya di kanan tuh. Tinggi banget itu seharusnya. Lanjut. Jadi kayak kita dikejar-kejar sama King Ghidorah ya. Ini kalau benar ke sana ini serem banget kayaknya. Serem banget. Iya. Kayak mau ditangkap. Iya, benar sekali. Udah tahu belum ya King Ghidorahnya tuh kayak versi yang King of Monster ya, Vin ya? Iya, yang 2019 ya. Lanjut? Lanjut. Tadi kayaknya tangannya, bentar ya, kayaknya kok ada yang uniknya. Oh iya, itu ada tangannya ya. Ada tangan gak ya? Itu dia, di bagian sayap atas itu ada tangannya. Kalau yang King of Monster ada nggak ya, kok lupa ya. Nggak tahu itu versi. Kalau yang Showa nggak ada pasti. Oke, lanjut. Kayaknya di kepalanya ya. Itu kalian bisa ya. Lihat itu ada gigi-giginya gitu ya.
Gigi apa badannya ya, Vin? Maskernya hilang. Oh iya, digigit ya. Asik ya. Rodan. Itu kayaknya Rodan. Rodan. Pastinya bukan burung emprit. You what? Pakai parasit ya. Badannya pakai parasit. Awesome. Jadi burung goreng. Burung goreng. Oke, tinggal kasih sambel apa rica-rica. Ha, iya, kasih nasi. Keren ya, ada Rodan juga di sini ternyata. Cuma cepet ini ya, cepet tewas ya. Godzilla-nya kemana ya? Iya, Godzilla-nya mana? Coba kita lihat lagi ya, Vin. Keren ya. Ini versi Godzilla-nya kayaknya beda ya, Vin ya. Mungkin ya. Cuma yang di versus Kong kayaknya bentuknya lain. Kalau yang Kong, kok kepalanya kecil tau? Iya. Kan? Oh, besar banget kepalanya. Badannya besar. Ini mau beli ngapain ini? Mau mancing Godzilla. Nah, ini kira-kira kalau menurut Kelvin menang Ghidorah atau menang Godzilla nih? Mana seharusnya sih Godzilla, soalnya dia itu anak emasnya Toho ya. Kalau sama Ultraman? Wah, itu nggak tahu. Nggak tahu ya, mereka berteman ya. Iya. Oke, lanjut ya. Yuk lanjut. Lupa langsung lagi. Gimana nih, menang siapa ini? Nggak tahu ya, kayaknya seharusnya Godzilla. Terus kayaknya dia mau nembak Atomic Blood. Ya. Oh iya, keluar warna itu ya, biru ya. Iya. Ya. Oke, kita lihat aja. Wah, bagus. Gimana pertarungannya, Vin? Ya, keren-keren sih. Ini berarti membuktikan kalau Godzilla itu King of Monster yang sebenarnya ya. Memang kalau kita nonton gini mungkin kesannya nggak ini ya. Ya oke sih, cuma kalau kita nonton beneran di sana kayaknya lebih ini ya, lebih dapet ya, Vin ya. Iya. Serem-seremnya dapet, keren. Apa itu? Kepalanya Ghidorah, Vin. Iya, kepalanya bagus banget. Memang ini kurang
Oke, itu tadi tayangan cuplikan dari Godzilla The Red di mana? Di Saitama. Saitama. Amusement Park. Amusement Park. Oke, gimana Alvin? Kalau menurut Kelvin dari video cuplikan tadi gimana nih? Kalau dari cuplikannya itu keren banget ya. Cuma menurutku sih untuk anak-anak kecil yang baby-baby gitu kurang bagus ya untuk ditonton. Takut mungkin ya. Iya, nangis okay. Atau gimana. Paling enggak yang SD ya sudah bisa ini ya, udah berani nonton ya. Soalnya scene terakhirnya diinjek sampai kayak gitu. Iya, oke. Okay. Sama suaranya, terus gerak-gerak kursinya kan juga bikin serem, kan? Oke, okay, sekian dulu ya, Vin. Kita tonton video apa ini, The Ride. Iya, bagus banget. Bagus banget. Pengen nggak kesana, Vin? Ya, pengen-pengen aja. Kesana, nonton pulang ya. Iya, setelah coronanya hilang. Setelah coronanya hilang. Oke, okay, sekian dulu video reaksi Kelvin Channel untuk Godzilla The Ride di Amusement Park. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Kelvin Channel. Bye! Kali ini aku akan bantu sedikit Ultraman. Loh. Loh, Sasan. Melu Fasan. Supaku Fasan. Pinjamkan aku kekuatan kegelapan. Eight hours later. Ganti sen, Rekubasan.